Gelandang Persib Bandung, Erwin Ramdhani, mengaku mendapat tawaran dari klub lain ketika kompetisi BRI Liga 1 belum jelas kapan akan digulirkan. Namun, pemain yang tercatat sebagai anggota TNI AD tersebut memilih tetap menjadi bagian dari Maung Bandung. Sebenarnya ada tim yang secara langsung menawari saya, tapi saya tidak terlalu merespons tawaran itu karena saya ingin tetap di Persib Bandung, tegas Erwin Ramdhani saat dihubungi Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2021. Erwin tidak tergoda pindah meskipun persaingan di Persib ketat dan akan makin sulit menembus starting 11 di setiap pertandingan. Namun, pemain bernomor punggung 93 tersebut mengaku malah merasa tertantang. Ya, memang persaingan di Persib sangat berat dan sengit. Kami tahu di setiap lini sama-sama memiliki banyak pemain berkualitas dan ada di level yang sama. Tapi, saya berpikir yang penting melakukan yang terbaik dan maksimal di setiap latihan, ujar Erwin. Terlebih, sambung Erwin, kompetisi BRI Liga 1 2021/2022 nanti kemungkinan jadwalnya padat. Dia meyakini ada peluang untuk bisa menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang di Persib. Jadi saya tidak terlalu ingin mengambil pusing dengan persaingan, yang penting saya bisa memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung dan bisa menjadi juara. Yang pasti, apabila kemampuan saya dibutuhkan, saya siap, tegas Erwin. Tentang peta kekuatan lawan di BRI Liga 1 2021/2022, Erwin menilai Bali United merupakan salah satu tim yang paling harus diwaspadai karena persiapannya sudah matang. Sedang tim-tim lain, lanjut Erwin, tidak bisa diprediksi karena secara persiapan semua tim sama dengan Persib Bandung. Kami tidak bisa prediksi dan antisipasi karena kami tidak tahu kesiapan tim yang lain karena sama seperti kami melakukan aktivitas yang dibatasi. Tapi saya lihat Bali United yang harus lebih diantisipasi karena secara organisasi sangat baik. Persiapan mereka juga lebih siap karena akan main di kompetisi Asia, ucap Erwin. Persib Bandung menggelar vaksinasi massal untuk masyarakat umum Bandung Raya, Jawa Barat. Vaksinasi digelar di Paris Van Java, Sukajadi, Jumat, tanggal 13 Agustus tahun 2021. Dokter tim Persib Bandung, Alvin Wiharja mengakui gelaran vaksinasi ini atas ajakan dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPPINDO. Selama dua hari, sebanyak 1.000 warga melakukan vaksinasi. Persib mendukung semua program pemerintah termasuk program vaksinasi. Bersama HIPPINDO, kami mengadakan vaksinasi untuk warga Bandung Raya dengan kuota 1.000 peserta, kata Alvin. Alvin mengakui besarnya antusiasme warga nak mendaftar. Dia berharap program vaksinasi mempercepat pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penyebaran vaksinasi lebih cepat dan tepat sasaran kepada penerimanya dapat mengendalikan COVID-19 ini, kata Alvin. Dalam kesempatan itu, terdapat beberapa pemain Persib yang juga mendapatkan vaksinasi. Di antaranya adalah Teja Paku Alam, Zalnando, Henhen Herdiana, Puja Abdillah, Indra Mustafa dan beberapa pemain di klub Persib. Saat ini tim sudah vaksinasi 99%, 1% lagi karena ada beberapa kendala sehingga vaksin harus ditunda, kata Alvin. Alvin memastikan skuad Persib mendapatkan vaksinasi. Dengan vaksinasi, lanjut Alvin, dapat memperkecil terjadinya penularan apabila ada yang terpapar dalam tim. Maka dari itu seluruh pemain diharapkan mendapat vaksinasi. Beberapa pemain Persib mengikuti vaksin Persib bersama HIPPINDO ini, kata Alvin. Kabar baik bagi Persib, penjaga gawang Teja Paku Alam kondisinya semakin membaik pasca operasi patah tulang hidung. Penundaan Liga 1 jadi hikmah untuknya. Kendati demikian,
Teja masih belum pulih sepenuhnya, ditambah ia harus mengejar ketertinggalan latihan dari rekan-rekan setim. Robert Alberts belum bisa memutuskan siapa yang akan banyak mendapat tempat di posisi penjaga gawang. Lagi pula dalam kamusnya tak ada yang namanya penjaga gawang nomor satu, kedua, dan seterusnya. Teja berusaha pulih secepatnya agar bisa tampil membela Persib. Di ranah penjaga gawang ada pelatih kiper Luizinho Passos yang membantu mereka mendapatkan menjaga performanya selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Teja bekerja untuk itu, yang saat ini dihadapi adalah bagaimana ia segera menghilangkan trauma. Kami tidak bisa menyebut siapa yang akan menjadi pilihan utama. Tapi Teja setelah mengalami cedera parah dan kini dia sudah mulai kembali. Pelatih kiper, Luis Passos, juga terus bekerja dengannya dengan waktu yang berbeda supaya dia bisa merasa nyaman lagi dan menghilangkan trauma setelah mengalami cedera di kepala. Tapi kami tahu kapasitas Teja, terang Robert, Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2021. Kabarnya Teja akan mengenakan topeng pelindung ketika latihan nanti. Seiring traumanya hilang, topeng akan dilepas dan diharapkan performa Teja tetap sama seperti dulu sebelum ia menderita cedera di bagian wajah. Robert tak khawatir ketika satu penjaga gawangnya absen. Ia bisa mengandalkan Imade Wirawan penjaga gawang senior. Namun mengingat Imade pun tengah cedera, tim akan fokus mematangkan dua kiper Muhammad Natsir dan Akil Safiq. Kami punya banyak kiper bagus dan bersaing di posisi itu, ada Natsir, Akil dan Made meski dia juga sedang cedera saat ini. Jadi sepertinya ketika liga dimulai, kami akan fokus pada Natsir dan Akil, beber Robert. Suwita Pata merupakan sosok legenda bagi Persib Bandung. Bobotoh pun saat itu sangat mengidolakannya. Namun di balik kesuksesannya di Persib Bandung, Suwita Pata pernah merasakan pengalaman pahit ketika dirinya dicoret dari skuad Maung Bandung. Dia merasakan itu ketika masuk tahun keempat bersama Persib Bandung, tepatnya tahun 2002. Di Persib 1999, 2000, 2001, 2002 dicoret dan hijrah ke Sleman. Padahal enggak tahu alasannya kenapa. Padahal cita-cita dulu pengin main di Persib sampai pensiun, ujar Suwita kepada tribunjabar.id, Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. PS Sleman yang kemudian menjadi tim selanjutnya ketika itu baru saja promosi. Bersamanya tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut masuk ke dalam lima besar di kancah sepak bola tertinggi Indonesia. Namun, dia hanya bermain setahun bersama PS Sleman. Dia kembali ke Persib pada tahun 2003. Baru saja kembali, dia harus pergi lagi. PSIS Semarang menjadi tim barunya. Bersama tim barunya tersebut nama Suwita Pata melejit menjadi pemain yang diperhitungkan di antara para pemain profesional Indonesia. Karena saat itu membawa PSIS ke final saat 2005 dan 2007 balik lagi ke Persib, tuturnya. Suwita yang pernah dua kali dicoret dari tim Maung Bandung tidak sakit hati dan masih ingin membela tim kebanggaan Kota Bandung karena rasa cintanya begitu besar. Ada telepon dari Pak Yosi, manajer Persib, disuruh balik lagi ke Persib saat Coach Arkan Iuri, ucapnya. Pertama kali datang, dia langsung dipercaya sebagai kapten. Dia pun sukses membuat Persib bermain apik dan berada di urutan pertama di putaran pertama. Namun ketika Persib Bandung ditangani Jaya Hartono, Suwita kembali dicoret dari jajaran tim saat akhir musim 2008. Alasannya katanya karena provokator, tapi masih simpang siur. Intinya mah selera pelatih beda-beda, ujarnya. Pencoretan di era Jaya Hartono menjadi akhir petualangannya bersama tim Maung Bandung.